kembali lagi. Ini part terakhir untuk materi siang hari ini. Part yang ketiga. Oke, kita akan lanjutkan materinya ya. Oke. Hand motions. Oke. The hand should operate as mirror images. Ya. Should operate as mirror images. Artinya, kalau tangan kirinya kemana, tangan kanannya kemana. Jadi harus mirror ya. Baik secara gerakan maupun secara jarak. Oke. They should start and stop motions at the same time. Oke. Kalau kirinya selesai, maka kanannya juga seharusnya selesai. They should move in opposite directions. Oke. Artinya kalau tangan kirinya ke belakang, tangan kanannya juga ke belakang. Gitu ya, opposite ya. Kalau tangannya maju ke kiri, gitu ya, maka tangan kanannya maju ke kanan, gitu ya, opposite. Kemudian, and both should be working at all times. Jadi dua-duanya harusnya sama-sama bekerja. Tidak ada salah satu tangan yang megang. Contohnya seperti tadi saya megang mouse, gitu ya. Harusnya dua-duanya bekerja. Oke, di gambar ini juga teman-teman bisa lihat bahwa benda-bendanya sudah diatur ya. Benda-bendanya sudah diatur, kemudian ada box bagian atas, ada box bagian bawah, kemudian ada tempat di area sini, ada tempat di area sini, gitu ya. Sudah ditata sedemikian rupa supaya memudahkan, ya, supaya memudahkan si pekerja ini untuk mengerjakan operasi kerja tersebut, ya. Oke, hand motions. To design a normal workstation, the technologist should place all parts and tools between the normal and maximum reach, but make the reaches as short as possible. Jadi dalam menata ini teman-teman, ini kita kan ada beberapa kotak-kotak ya, ada 5 kotak di sini. Dalam menata kotak ini, kita harus perhatikan bahwa kita harus menaruh kotak-kotak ini dalam jangkauan kita ya, between the normal and maximum reach. Jadi di antara jarak jangkauan normal sama jangkauan yang paling jauh. Oke. Nah, tapi perlu diingat di sini, but make the reaches as short as possible. Jadi kalau bisa ya sedekat mungkin. Gitu ya, sedekat mungkin. Jangan sampai diletakkan di jangkauan kita yang paling jauh, gitu ya. Karena ada kaidah make the reaches as short as possible. Oke, again, kenapa kok seperti itu? Karena gerakan kita valuable. Tiap gerakan butuhkan waktu, and time is money, gitu ya. Jadi saling berhubungan, gitu ya. Nah, di sini ada contoh ya, ada contoh. Nah, ini contoh di gambar yang nomor 2 ya. Ini ada tangan yang kiri sedang memegang benda, yang kanan sedang melakukan operasi kerja. Sesuai kaidah tadi, seharusnya tangan kiri dan kanan sama-sama dilakukan untuk menggunakan bekerja. Ya. Nah, di gambar yang nomor 4 ini, ya. Terlihat sosok seorang wanita ya, kemudian ada meja, kemudian sudah ditata sedemikian rupa ya, tempat area kerjanya di mana, kemudian part-partnya diletakkan di mana gitu ya, supaya memudahkan dalam merakit. Ya. Di mana tangan kiri dan kanan nih kelihatan ya? Ini sudah tampak seperti mirror, ya. Tangan kirinya di ujung sini, tangan kanannya di ujung sini, gitu ya. Sudah as a reflection, gitu ya. Nah, berikutnya di gambar yang nomor 5, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang tadi namanya container, ya. Poin A ini adalah container. Kemudian jalur D ini adalah jalur yang memanfaatkan namanya gravitasi tadi, teman-teman. Ya. Jalur A juga memanfaatkan gravitasi, ya, di mana ini tadi namanya feed bins, ya, feeder bins, yang ini tadi namanya container, ya, di mana ini sudah menggunakan kaidah gravitasi atau ballistic movements, oke, ya. Nah, di sini ada kalimat teman-teman, the most expensive fixture, jadi fixture yang paling mahal itu adalah the human hands, gitu ya. Sehingga kita harus sangat-sangat menghindari penggunaan tangan manusia untuk dijadikan sebagai fixture, gitu ya. Nah, ini sekarang ada dua gambar, ya, ada dua gambar yang membandingkan cara kerja, cara lama
dan juga cara baru. Nah, ini ceritanya pekerjaannya adalah menaruh pin pada pin board, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini adalah pinnya, okay. Di sini pinnya, di sini boardnya, okay, ya. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat antara cara lama dan cara baru, kira-kira lebih mudah mana? Cara baru ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kok lebih condong ke cara baru yang lebih mudah? Nah, tadi kita sudah sama-sama membahas bahwa tangan ini kalau bisa bentuknya reflection, mirror, ya. Dari cara lama dan cara baru, mana yang terlihat lebih mirror? Jelas cara baru ya, yang terlihat lebih mirror. Kemudian, cara lama. Cara lama hanya tangan kanan yang digunakan untuk bekerja. Sementara tangan kiri digunakan untuk sebagai fixture. Dia memegang benda. Ya, padahal kita sudah sama-sama tahu bahwa hands is the most expensive fixture. Sehingga kita harus sebisa mungkin menghindari salah satu tangan kita menjadi atau berperan sebagai fixture. Oke ya. Nah, kemudian ada kaidah lagi. Di antara dua tangan ini, kalau bisa dia bergeraknya sedekat mungkin, as close as possible. Gitu ya, teman-teman ya. Harus sedekat mungkin bergeraknya. Nah, kalau pin board-nya ini kita putar menjadi bentuk horizontal seperti ini kan jaraknya jauh ya antara tangannya. Sama-sama mirror sebenarnya, cuma jaraknya jauh. Berbeda kalau pin board-nya sekarang kita putar sesuai arah vertikal, maka gerakan antara kedua tangan ini lebih mudah. Jaraknya lebih dekat, teman-teman. Setuju ya? Oke, sehingga cara baru akan lebih memudahkan pada proses pekerjaan menaruh pin pada pin board ini. Oke, berikutnya. Ada cara menumpuk kertas. Oke. Nah, yang sebelah kiri ini terlihat konvensional ya. Menumpuk lembaran kertas dengan cara lama ya. Gambar kiri, kita pisahkan satu-satu, kemudian kita tumpuk gitu ya. Nah, yang gambar kanan ini udah modern ya. Dimana kertasnya kita angkat gitu ya, kemudian kita tutup bersamaan. Gitu ya. Sehingga nanti tumpukan kertas ini bisa bergabung menjadi satu. Gitu ya. Kemudian peletakan bendanya juga terlihat efisien di sini. Kalau cara lama, teman-teman bisa lihat, dia membutuhkan meja sepanjang ini, teman-teman. Ya, membutuhkan meja sepanjang ini. Kalau cara baru, ini mejanya mungkin butuh setengah dari panjangnya yang cara lama, gitu ya. Nah, ini juga merupakan inisiatif perbaikan metode, ya teman-teman ya, dari cara menumpuk kertas. Oke, berikutnya. Ada pengenalan yaitu fundamental hand motions, yaitu terbrik. Ya. Terbrik ini sebenarnya adalah sebuah anagram, ya, sebuah anagram atau perbalikan huruf gitu ya. Anagram dari si penemunya yaitu Gilbert tadi, ya. Gilbert kalau di anagram bisa menjadi terbrik gitu ya. The system of symbols that represents every element of hand or arm and eye movement. Ya, jadi di situ komponen terbrik itu mewakili element of hand, kemudian arm, sama eye movement. Oke. Tapi nanti kita bagi ke dalam beberapa tipe gitu ya. Types of terbrik. Motions required for performing an operation. Motion that tend to slow down type 1 motions. Motions that do not perform an operation. Jadi ada tiga jenis di sini ya. Required for performing operation, motion that tend to slow down, type 1 motion, ada juga motion yang don't perform any operation. Oke. Nah, contoh di sini tipe 1, teman-teman. Ada transport empty. Ya, jadi dia transport nggak bawa apa-apa, kosongan gitu ya. Ada grass. Ada transport loaded. Ada position. Position tuh ngepasin gitu ya. Position. Ada use, menggunakan. Ada assemble, menggabungkan. Gitu ya. Ada disassemble, jadi dia melepaskan. Gitu ya. Ada release load, kalau tadi kita sudah menekan benda tersebut, kita lepas tekanan kita. Gitu ya. Release load. Ada inspect, berarti kita melakukan inspeksi.
ada sebuah benda. Nah, tipe satu ini mainly semuanya adalah gerakan-gerakan operation. Oke. Nah, gimana kalau tipe 2 ya? Tipe 2 bisa teman-teman lihat di sini. Ada search, ada find. Find itu mencari ya. Jadi kalau misalnya kita meletakkan sebuah benda pada tempat yang sudah kita tata terus nggak ketemu-ketemu gitu ya. Jadi kita nyari find. Search itu ya mirip seperti find tapi sebelum find itu kita search dulu gitu ya. Karena matanya juga aktif dalam search itu gitu ya. Kalau find berarti banyak aktivitas tangannya di situ. Oke, kemudian select. Select berarti memilih. Ya, memilih, select, kemudian ada plan. Plan itu berarti person thinking. Jadi kita mikir dulu, setelah kita ambil bendanya, mau kita taruh di mana ya? Nah, itu plan. Kemudian preposition. Tadi kan di tipe 1 ada position. Nah, preposition ini sebelum ngepasin, jadi masih ngeraba gitu. Ini kayak gimana ya bentuknya ya? Masuknya begini apa begini ya? Nah, itu preposition. That's why di tipe 2 biasanya disebut sebagai gerakan-gerakan yang memperlambat gerakan di tipe pertama. Gitu ya. Nah, tipe 3. Tipe 3 tadi itu digambarkan sebagai komponen gerakan yang sebenarnya dia tidak melakukan operation apa-apa. Contohnya apa? Contohnya hold, megang. Ya, hold. Ini kan nggak ngapa-ngapain. Bendanya tetap di sini, bentuknya juga sama seperti ini, gitu ya. Sehingga dia dikategorikan menjadi tipe 3. Berikutnya ada unavoidable delay. Ya, jadi seandainya bendanya sudah datang nih, bendanya sudah ada, cuma alatnya masih sedang digunakan untuk melakukan proses sebelumnya. Sehingga dia harus mau nggak mau harus nunggu. Gitu ya. Nah, selain unavoidable delay, ada juga namanya avoidable delay. Sebenarnya delay itu bisa dihindari, gitu ya, bisa dihindari. Tapi karena kita kurang teliti, karena kita kurang preparation, gitu ya, sehingga terpaksa mau nggak mau ada delay. Ya, sebenarnya dia bisa diavoid, bisa dihindari. Ada juga standby, ya. Standby ya sudah siap semuanya, gitu ya. Cuma kita masih belum ngapa-ngapain, gitu. Standby dulu, gitu ya. Entah nunggu aba-aba atau nunggu ada barang yang belum datang gitu ya. Dan juga ada satu lagi namanya rest, istirahat. Ya. Terblix analysis steps. Ya. Nah, ini yang pertama adalah take time to carefully observe the overall operation. Jadi pertama kita harus observe dulu overall operation-nya. Gerakannya apa saja sih gitu ya. Operation-nya ngapain sih? Kita harus observe dulu. Ya. Nah, setelah kita melakukan observe terhadap overall operation, kita mencoba menggambar. Ya. Try to picture operation in your mind. Jadi kita raba gitu. Oh, tadi gerakannya ada find, ada search, ada select, kemudian ada position, ada grasp, ada transport. Gitu ya. Jadi kita kurang lebih kasarannya tahu lah. Gitu ya. Ada operation apa saja. Ya, sebelum kita tulis, jadi kita bayangkan dulu. Berikutnya, write down the steps in the operation, starting with this one hand motion. Jadi kita tulis semua operationnya ya, mulai dari tangan satu persatu. Jadi dari tangan kiri dulu, berikutnya tangan kanan. Ya. Berikutnya, reobserve the operation and correct the written description. Setelah kita selesai, kita observasi ulang, kita lihat lagi gerakannya. Gerakannya seperti apa? Udah cocok belum sama deskripsi kita? Ya. Dan yang terakhir adalah describe the motions in more detail and fill out the terblik symbols. Oke. Nah, ini ya, ada basic motion step, ada basic motion type, ada ballistic motions, arcaded by putting one set of muscle motion not trying to end those motion by using other muscle. Kemudian control or restricted motions, ada juga continuous motion. Ini ya, contoh location of parts and tools di mana kita menggunakan gravity. Gravity is free power. Ya, karena kita menggunakan gravity itu kan nggak bayar ya, karena dia gaya itu sudah ada di bumi. Gitu. Release the hands off as much work as possible. Jadi kalau bisa tangan kita ya
kita hindarkan untuk memindahkan gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini tidak ergonomis ya, karena mejanya pendek, orangnya tinggi, gitu ya. Wrong work height will create problems. Ya, problemnya jelas, di sini sakit, di tengkuk sakit, di punggung juga akan sakit, gitu ya. Proper work height will produce less fatigue. Kalau tingginya sudah sesuai dengan tinggi si orangnya atau pekerjanya, otomatis akan terjadi less fatigue, tidak terlalu capek, gitu ya. Design a workstation for sitting and standing, but keep work height constant. That's why tadi ada disarankan bahwa kalau bisa meja atau kursinya ini adjustable, gitu ya, supaya bisa di-adjust, memudahkan gerakan, kemudian less fatigue, gitu ya. Ini ada terakhir, operasi mesin fotokopi. Ini ada metode lama ya, ini ada metode baru. Ya, gerakannya lebih sedikit dan lebih cepat dalam melakukan gerakannya. Ya. Oke, teman-teman, materinya sudah selesai untuk materi motion study ya. Hopefully 3 part ini cukup untuk memberikan gambaran teman-teman mengenai motion study. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kira-kira materinya apa? Kita tunggu di video berikutnya. Oke. Okay. So, thank you teman-teman sudah join, sudah menonton video ini. Semoga menambahkan pengetahuan dan khasanah ilmu buat teman-teman dan juga bermanfaat bagi kita semua. Oke. Okay. Thank you guys.